Wow, kalian lihat ini terlalu besar. Aku sangat ingin memakannya. Aku pasti akan mendapatkan kuenya. Oh, aku akan mendapatkan milikku karena lingkaran yang sempurna pada kue. Ini adalah punyaku. Sam, kau salah. Sebenarnya kue ini berbentuk persegi sempurna. Lihatlah, seharusnya semua berbentuk persegi. Tidak, itu bulat. Ulangi geometrinya. Dan aku tahu cara membuatnya menjadi segitiga. Ini akan cocok untukku. Mari kita potong dan coba. Ini adalah bentuk yang tepat untukku. Jujur saja, sekarang akan makannya sementara Sam dan Phoebe berdebat. Betul, ini enak. Sam, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku harap ini yang terakhir kalinya kue berbentuk persegi. Tidak masalah, aku akan makannya itu saja. Oh, betul. Satu gigitan lagi tidak ada salahnya. Phoebe, dengarkan aku. Kue ini tidak mungkin berbentuk persegi karena bagian atasnya berbentuk bulat. Ya, persegi dan bulat. Sungguh mimpi buruk. Oh, betul. Itu punyaku. Tidak punyaku. Dengarkan aku di sini, buddy. Jika kamu tidak mengerti apa kata-kataku, aku akan meneruskan dengan paksa. Sebentar. Siapa yang berani makan kueku? Ini enak sekali. Oh, apa kalian sudah selesai? Aku melakukannya dengan benar. Potongan segitiga. Seperti ini. Kue ini sangat enak. Halo semuanya. Kalian telah tiba di tantangan makanan geometris. Ada bingkisan untuk kalian. Bongkarlah. Disinilah keripik doriso yang pedas. Keren. Oh, apa ini sekantong keripik pedas ini untukku? Oh, oke. Aku siap untuk api di mulutku. Oh, bentuknya segitiga. Andy, ambillah nachosnya. Ini untukmu. Apa? Nachos? Segitiga? Ini benar-benar untukku, kurasa. Tapi mereka pedas. Tidaknya, kita harus meniup api. Andy, dasar pecundang. Dia akan makan keripik pedas. Oh, Tuhan. Betapa menakutkan. Oke, sebentar. Aku pikir aku punya ide bagus. Aku bisa membuat keripik segitiga menjadi satu bulat besar dengan saus pedas. Betul. Ayo kita lakukan ini. Baiklah. Ini benar-benar bukan untukku lagi. Ini untukmu, Sam. Silakan, teman kesayanganku. Apa? Kapan kau melakukan itu? Ini benar-benar cocok dengan bentukku sekarang. Baiklah, ayo kita coba. Oh tidak. Ini benar-benar aku akan terbakar. Tolong! Andy, Phoebe, apa kau baik-baik saja? Sam, berhenti memuntahkan api pada mereka. Mereka akan terbakar. Apa kalian terlihat baik? Teman-teman, maaf. Tapi keripiknya benar-benar pedas. Di mana semua makanannya? Aneh. Oh, ini dia. Oh, ada lagi. Mungkin ada lagi yang akan jatuh. Tidak. Baiklah, apa yang ada di sini? Wow, itu pancake. Aku harap aku bisa makan. Hei! Mikir apa? Mereka bulat. Mereka cocok untuk bentukku. Ah, benar. Aku resmi menjadi orang yang rakus malam ini. Sekarang aku akan menyirami pancake lezat dengan sirup stroberi. Dan, ayo kita coba. Oh, ini benar-benar lezat. Ini adalah terbaik yang pernah aku coba. Ini adalah benar-benar yang terbaik. Aku harus mencari cara untuk membuat pancake bundar ini. Oh, aku punya cetakan persegi. Aku bisa menggunakannya untuk memotong pancake bundar dan memakannya. Oh, bagus. Sam, aku baca beritamu, tapi pancakemu yang bundar tiba-tiba menjadi persegi. Dan itulah untukku. Sekarang giliranku untuk menikmatinya. Tapi, kita taruh dulu krim kocok di atasnya. Ini dia. Enak. Lihatlah bagaimana gambarku. Aku... Ada apa ini? Andy, berhentilah tertawa. Oh, krimnya.
Ini tapi tidak membuat pancake menjadi lebih buruk. Sebaliknya, mereka sangat lezat. Lezat! Oh, aku juga mau mencoba pancake. Phoebe baru saja mendapatkan yang terakhir. Kamu harus membuatnya persegi menjadi segitiga. Itu mudah. Aku akan menggunakan lightsaber untuk melakukannya. Phoebe, harus kita memotong pancake. Huh, ini dia, warna hijau atau merah? Aku pikir merah juga. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ups. Aku bahkan tidak berencana untuk memotong satu, tapi... hasilnya cukup bagus untukku. Oke, aku akan coba pancake-nya. Enak sekali. Hei, jangan lihat padaku, tolong! Apa yang kita dapatkan kali ini? Wow, lihat itu! Ada truk es krim yang menghampiri kita. Sampai jumpa, tukang es krim! Wow, es krim yang sangat dingin. Dan lihatlah, ada waffle. Dan satu scoop es krim dan sebatang coklat. Oh, aku bisa makan es krim ini. Hei, apa kalian tidak lupa ini berbentuk persegi yang berarti punyaku? Dan aku akan mengambil milikku. Bola es krim. Ini sangat cocok untukku. Oh, betul. Ayo kita coba. Apa yang tersisa untukku? Tunggu sebentar. Tapi memang waffle-nya cocok denganku. Tapi bagaimana dengan ini? Ayo kita coba. Ini tiga buruk. Aku sangat suka es krim. Terutama ketika disajikan dalam bentuk bola-bola. Ini sangat lezat dan dingin. Tapi aku akan makan semuanya. Dan aku punya sebatang coklat yang lezat. Tidak ada yang lebih baik dari coklat. Ini adalah makanan manis yang paling lezat. Dan aku akan makan semuanya. Aku hampir selesai dengan konnya. Aku suka. Hah, Phoebe, kamu punya coklat di seluruh wajahmu. Apa yang terjadi dengan Sam? Apa yang salah dengannya? Sam? Aku baik-baik saja. Aku mengendalikan situasi. Hanya perlu makan es krim. Lihatlah. Apa itu? Aku akan makan. Jangan repot-repot, teman. Apa yang mengejutkan kali ini? Meja kosong. Pasti ada yang cukup banyak barang di atas meja. Aku sukunya super segitiga. Aku akan bermain popit. Ini menyenangkan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Oh, benar. Aku punya koper penuh dengan barang. Itulah simpananku. Mumpung anak-anak tidak terlihat, kau bisa makan makanan kecil. Datanglah. Apa? Ada apa? Ini sandwich terlalu kecil untukku. Kamu salah. Lihatlah apa yang di dalam. Tunjukkan padaku. Ini dia. Tomat dan ham pasti cocok untukku. Aku akan makan semuanya sekarang. Dan kemudian kamu dapat menyelesaikan sandwichmu. Lezat. Phoebe, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Oke, aku akan berpaling. Karena kamu sudah menghabiskan semua putaran, bolehkah aku menghabiskan sisanya? Andy, apa yang kau lakukan? Oh, ini adalah roti sandwichku. Phoebe, teman adalah untuk berbagi. Ingatlah. Dan sandwich segitiga ini sangat cocok untukku. Enak sekali. Terima kasih atas kelezatannya. Aku menyukainya. Aku membuatnya untukku, bukan untuk kalian. Dasar kalian. Oh, tidak. Aku harus mendapatkan apa? Teman-teman, apa kalian menyukai tantangannya? Jangan lupa untuk berlangganan, klik tombol like, dan juga tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi. Dadah!